oke? Oke okay? Kamera okay. rolling? Rolling Oke, okay. let's go Hai guys, welcome back to Retalk Reretalk From MNK Studio Dubai, Connect with Jakarta We have Yan Yuzua in the house Hi, Hi. Hi Finally setelah tiga bulan tiga purnama tujuh samudra sebelas lautan tiga belas apalah apalah itulah oh my god <laughs> so you guys you have to know yan needs forty uh, five almost one hours for set up everything oh my god <laughs> and i'm so sorry for that it's okay yan apa kabar yan Aku baik sekali. Aku sangat baik. Aku baik-baik saja. saja. <laughs> so, sekarang kira-kira terakhir aktivitasnya apa sih? Yan kalau boleh tahu, oke, okay, uh, yang pertama, aku apa kabar dulu? Apa kabar? Ah, kabarku baik-baik baik kabar? saja. Kabar baik. Semoga selalu baik kakakku yang ada di Dubai jauh sana. Uh -huh. um, aktivitas aku terakhir ini aku menghabiskan waktu di Makassar. Aku, aku berlibur di sini di Makassar karena kemarin di Jakarta uh, banyak kerjaan. Uh -huh. Sekarang aku ke pulang ke, lagi pulang ke Makassar uh -huh. uh, dan oh, untuk dan, istirahat sejenak. Ya, istirahat sejenak di sini di studio aku dengan eh uh, karus di ada juga kanunu di sini hai Karusdi, di hai, hai kanunu finally ya kita ketemu ya walaupun uh. online <laughs> Semoga semua yang ada di sana sehat-sehat. Jadi kita Amin. punya rencana Amin. plan yang nanti akan ketemu secara offline. Kita bisa ketemu langsung. Oke, okay. guys, yang sekarang adalah salah satu penyanyi solo yang sangat sangat amazing dan oh banyak sekali fansnya oh my wow. god but I'm so proud of you Yan karena you. Uh, awal awal Yan ke Jakarta cie ini kita 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 ngulangin masa-masa waktu Yan pertama ke Jakarta ya Yan ya <laughs> waktu awal awal Yan ke Jakarta itu uh, karena nggak eh, nyangka waktu awal-awal yang ke Jakarta itu terus kita ketemu terus kemudian senangnya karena eh, bisa mendengarkan Ian nyanyi langsung, ini secara langsung. Eh? Waktu itu. nyanyi secara langsung waktu itu inget ya kita ini. malam itu ya <laughs> Dan kita dan uh, yang paling, berencana duet sampai sekarang nggak jadi duet. Bener. Dan yang paling yang paling bikin uh, bikin amazingnya adalah Yan ini adalah anaknya yang humble. Terus uh, bisa dia bisa menempatkan uh, diri di setiap situasi dan suasana. Jadi malam itu pertama kali kita ketemu, awalnya kita ngajak Ian, uh, aku sama KGB ya, uh, ya, ya, kita ngajak Ian untuk makan. Temuan. Makan. seafood tapi di kaki lima yang kita pikirnya kan aduh ini jangan jalan, -jalan dia nggak mau nih tapi ternyata dia mau loh enak banget. enak banget, <laughs> enak banget ya enak banget. jadi jadi ingat <laughs> seafood di pinggir jalan <laughs> oke okay, okay. by the way uh, by the way uh, karirnya juga ini Aku kemarin lihat dia baru keluarin single loh juga teman-teman. Oh iya, terima kasih ya. Kapan nih single kita duet uh, duo kita? Boleh lah. Aku kan nunggu jadwalnya Yan aja nih. <laughs> Anda kan jam terbangnya loh, kayak roket. Kalau kita kan tunggu kedatanganku di Dubai. Okay. Iya, kalau kita kan penyenyong kamar menyong. Terus kemudian mencoba-coba untuk uh, mentalnya dibuat kayak baja untuk nyenyong. Nyenyong bersama nyenyong. Bersamanya. Yan, awal karirnya sih Yan. Berawal dari apa sih Yan? Pasti karena Yan awalnya memang suka nyanyi dari kecil pastinya ya. Tapi awal karirnya itu ya, berawal dari apa? Oke okay, awalnya itu um, pastinya kayak ikut-ikut lomba, aku sering ikut kompetisi, kompetisi mm. seperti bintang radio, mm. lomba solo di SMA, lomba-lomba nyanyi. Nah dari situ mulai aku uh, fokus dengan tujuanku menjadi seorang penyanyi profesional. Asik. Dengan cara ya itu dia. Kalau kita nggak terjun ke Jakarta, kita nggak Fight di sana kita nggak bisa kita nggak bisa tahu bagaimana menjadi penyanyi yang lebih besar lagi. Betul. Karena um, apa namanya kita harus bisa keluar dari zona nyaman kita, kita hmm. harus bisa kita harus bisa menempatkan um, uh, zona nyaman yang mana dan yang zona tidak nyaman yang mana. Jadi dan terkadang kita tuh tidak ingin mengambil zona nyaman, eh, zona tidak nyaman itu kita ingin terus nyaman-nyaman tapi Bener. kita harus pergi keluar ke sana. Untuk tunjukkan bakat kita yang sebenarnya seperti apa. Betul. Jadi uh, jadi bagaimana uh, karir itu mulai ya dari sebenarnya dari awal juga udah udah dari awal-awal SMA itu udah mulai hmm. mau keluar ke luar kota untuk berkarir gitu. Nah terus jadi, kemudian uh, waktu hmm. uh, sempat uh, aku lihat tuh di YouTube itu kan banyak kerjasamanya sama Karusdi, yes. video videonya keren-keren. Uh, lagu-lagunya juga bagus-bagus yang dipilih playlistnya itu berawalnya dari apa sampai bisa bergabung sama Kak di itu viewersnya gede, okay. gila loh itu jadi uh, awalnya itu kita satu kota pastinya, hmm. kita satu kota dan bagaimana, dan aku sama Kak Rusdi juga sudah kontak-kotakan di <laughs> kita kontak kontakan di Instagram hmm. uh, tuh kita collab bareng awalnya hmm. seperti itu jadi aku kontak Karus dia aku bilang kak aku mau collab dong ayo kita collab collab hmm. nah sampai sekarang aku sama Karus dia kita berjalan dengan baik dan sangat 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 baik hmm. Dan terjadilah video-video di YouTube itu. Jadi kita nanti ada karus di kalau, cuman karus lagi belum siap. <laughs> karus <Rusdinya> masih malu-malu. <laughs> iya, -malu. harusnya masih Enggak, dia lagi ada uh, kerjaan di sebelah dia hmm. ada di sebelah sebelahnya kita ini ada kantor di sebelah uh. terus uh, kemudian aku sempat lihat juga yang sempat ada yeah. terlibat dalam uh, pekan olahraga nasional kalau nggak salah oh, itu yeah. uh, closing seremoninya ya ah, ah, itu closing ceremony pon eh, oh yeah, closing ceremony dari pon pekan olahraga nasional hmm. uh, itu di Papua. Hmm. Dan saat itu aku diundang untuk menyanyikan lagu dari almarhum Glenn Fredly dan Krisye. Hmm. Uh, lagu yang berjudul lagu yang berjudul Terserah dan hmm. Andai aku bisa. Itu di medley. Hmm. Dan waktu itu juga adalah panggung terbesar yang pernah aku nyanyi sampai detik ini. Panggung pertama terbesar ya. Panggung pertama terbesar yang pernah aku nyanyi di detik dan penonton terbanyak di selama aku hidup <laughs> itu banyak banget yang nonton sekitar oh iya ya, ya tahulah stadion kayak gimana? Iya betul stadion kayak gimana gitu? Nah kira-kira uh, Ian -kira, uh, kalau uh, dalam bermusik itu uh, yang yang menjadi uh, apa namanya ya? yang menjadi uh, Inspirasi. inspirasinya yang itu kira-kira siapa sih yang yang menjadi inspirasiku dalam bermusik pastinya artis atau idola kita atau apa, apa aja itu? terserah gitu terserah ah, inspirasiku adalah <laughs> <laughs> Inspirasi dalam bermusik Bermusik Banyak sih kak maksudnya banyak mm. Ada dari uh, keluarga aku Dari papa mama juga dan mm. Dari Artis idola aku Aku berinspirasi untuk menjadi dia gitu mm. um, Misalnya Let's say abang Judika Oke okay. uh, Ya salah satunya juga Abang Judika dan um, Mike Mohede mm. Glenn Friendly, mm -hmm. nah itu inspirasi ku. Kalau misalnya inspirasi dalam bermusik, uh, dari, dari maksudnya yang mendukung aku, support system di bermusik, ya pasti mama, papa, mm. um, semuanya, keluarga. Dan juga Novation, dan terus di... Asik. <laughs> nah, kemudian kira-kira ketika... Uh... Ian e, mengambil keputusan untuk mengikuti sebuah ajang pencarian bakat yang ada di Jakarta. Itu e, awalnya itu siapa yang e, paling support banget ya? Ayo Ian, kamu harus ikut. Ayo Ian, kamu harus ikut. Yang pertama tuh sangat banyak banget, sangat banyak teman-teman. Mama juga, mama yang paling support bilang, hmm. ayo kamu ikut aja gini-gini, pasti bisa, pasti bisa. Sampai dibilang, kalau di luar negeri pasti kamu juga bisa gitu. Uh, sampai semuanya, uh, teman-teman aku juga yang bilang, kalau ikut aja, pasti kamu masuk deh, begini kamu bisa deh, gini-gini. Hmm. Uh, before itu, aku sudah uh, di Youtube kan. Hmm. Di Youtube maksudnya, sebelum X Factor maksudnya, dan banyak netizen yang mendukung aku untuk ikut idol, X Factor kayak gitu. Hmm. Awalnya Temen -temen waktu ikut ini, ngikutin ajang pencarian bakat itu nervous juga nggak sih? Mengikuti ajang pencarian bakat itu sangat-sangat nervous. Hmm. Kita harus benar-benar, benar-benar atur waktu yang benar, hmm. atur makan yang benar. Hmm. Ibaratnya kayak kita lagi mau perang gitu loh. Jadi kita mau perang dengan dengan kita melawan banyak peserta yang ribuan orang dari Indonesia. Benar. Dan sisa misalnya sisa 6 orang atau sisa 15 orang, 30 orang itu udah luar biasa. Dan bagaimana ikut ajang pencarian bakat itu kita mempersiapkan diri kita, mental kita, cara kita men menyampaikan Uh, siapa kita? Hmm. Uh, pembawaan kita ke panggung dan semuanya itu attitude nomor satu. Hmm. oke, okay, uh, jadi di mm -mm. kan belum lama ini kan? Uh, semua orang juga sudah tahu kalau Ian itu suaranya. Uh, oh my god <laughs> belum lama ini kan? Uh, Ian mengeluarkan uh, singlenya. Iya kan? Yes, yeah. uh, judulnya apa? Kalau kemarin pesan. Uh, judulnya pesan rindu pesan rindu ya betul pesan rindu yes. nah itu yang yang uh, nulis liriknya yang sendiri atau oh yang nulis liriknya mm. yes yang sendiri uh, aku yang tulis sendiri dan lirik itu ceritanya tentang apa sih Terawal yang kalau dari, boleh tahu ah, lirik itu ceritanya tentang kerinduan seseorang terhadap mm. sosok yang dia rindukan ini pengalaman pribadi itu, atau bagaimana sih? <laughs> <laughs> true story. Yes, true story. Jadi, um, ini tuh dulu waktu SMA. Kita dulu waktu pacaran. Aku kayak elderan gitu. Hmm. Jadi, kayak rindu dia gitu yang jauh. Dan aku ciptain lagunya gitu. Kira, kayak kira, itu dari percakapan telepon Kira-kira orangnya, uh, orang -orang, uh, orangnya masih ingat nggak sih? Kayaknya... Ingat cuman dia nggak mau nunjukin diri deh. Tapi dia tahu itu lagunya untuk untuk dia. Iya tahu tahu tahu. Dan video klipnya juga dulu video klipnya juga untuk dia dia yang peran. Oh ya? Tapi kan ya itu ini kan lagu lama. Hmm. Tapi dinaikin lagi sama Bang Judika. Hmm. Kebetulan guys aku di label Judika, hmm. jadi uh, Judika Entertainment, aku manajemen DAD aku buatin lagu itu dan uh, Judika mau lagu ini hmm. uh, Bang Judika mau lagu ini menjadi uh, lagu aku, single aku dan dibuatlah sama, dibuat ulang sama beliau, hmm. tapi sebelumnya lagu ini sudah ada dan video klipnya juga orang tersebut gitu. oh sebelumnya memang uh, Yan sudah pernah memproduksi, memproduksi lagu hmm. ini sebelum nah, uh, masuk ya. ke uh, Judika label yes oke okay. udah 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 memproduksi lagu ini but everything is good Oke, okay. nah kira-kira selama perjalanan karirnya Ian nih, kan kalau kalau aku scroll uh, dari fit Instagramnya Ian sekarang uh, banyak sekali kegiatan yang Ian lakukan selain dari bernyanyi, ada juga kegiatan sosial. Boleh ya. dong ceritain sedikit dong? Um, aku banyak berkegiatan sosial, salah satunya tuh. Uh, kemarin waktu kayak clean up uh, kita membersihkan sampah di mana ya? Kayak uh, bersosialisasi dengan kita uh, kemarin tuh ada sebuah kegiatan. Hmm. Ini salah satunya. Ya. Kemarin ada sebuah kegiatan kita membersihkan sampah dan yang bersosial uh, yang dan yang ikut sertanya juga semua para selebgram. Oke, okay. kita juga semua uh, kita membersihkan sampah di sebu, di Bogor kalau tidak salah di Bogor. Hmm. Nah, kita membersihkan sampah di Bogor itu di sungai apa gitu kita membersihkan. Kemudian aku juga uh, banyak mengikuti kayak seperti misalnya aku pergi ke kampung, hmm. kita pergi melihat anak-anak anak-anak uh, kampung yang belum tahu baca, kita hmm. mengajarin baca dan kita memberikan arahan Bagaimana sikat gigi dengan baik Oke okay, nice. aku ada program aku ada program seribu sikat gigi ah. untuk untuk anak desa untuk anak-anak yang ada di itu program daerah aku ya orang teman Yes itu program aku cuman berdua sama teman aku dua hmm? orang kita membeli Seribu sikat gigi untuk anak desa karena tapi bukan desa di eh, luar bukan desa di luar di uh, ini desa khusus di Papua. Oh, untuk di di wilayah Papua dan sekitarnya. Iya, yeah, kemarin tapi itu cuman itu bukan uh, support dari orang support dari apa tapi ini itu pribadi. Oke. Okay. Itu cuman karena kita keinginan karena uh, kebetulan teman aku ini dia memang bertugas di pedalaman. Hmm. Jadi uh, bagaimana aku juga Aku pernah aku pergi ke sana dan dia mengajak aku gimana nih kamu bisa nggak bawa ini 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 dari Jakarta? Oh ya, aku hmm. mau bawa sikat gigi dong. Aku mau bawa sikat gigi untuk anak-anak di sana karena uh, kurangnya kurangnya pengetahuan mereka dalam mem membersihkan gigi memberi membersihkan. Maksudnya bukan bilang mereka tidak tahu paham, tapi mereka punya pengetahuan masih kurang gitu. Untuk kesehatan mulut dan gigi, mulut dan gigi ya. ya. Untuk, karena gigi itu sangat penting dirawat dari kita masih kecil. Betul. seperti yang nah, senyumnya masih, jadi manis. Dan uh, ya karena di sana itu maksudnya anak-anak desa tuh di di pedalaman ya, maksudnya yang dalam banget yang sosok-sosok sana hmm. itu kadang aja pun sikat gigi aja nggak dijual, maksudnya bukan nggak dijual, dijual tapi nggak dipakai juga gitu. Hmm. Jadi bagaimana uh, dengan dorongan 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 diri kita masing-masing, uh, diri, diriku ini dan teman aku, kita mau setiap tahun kita hmm. membeli seribu sikat gigi, wow. seribu wow. untuk uh, 20 kampung, dua wow. puluh desa. Jadi dan uh, di sana kita bukan hanya penyuluhan penyuluhan tentang, maksudnya gini ini kita tidak pakai tim ya. Hmm. Jadi cuman berdua dan ada yang bawa jadi kita ke, untuk ke desa itu kita membawa uh, membawa perahu. Ah. Ya yeah, itu kalau di Jakarta bilang speedboat speed, yeah. speed, speed speed gitu lah. Ya. Yeah. Uh, jadi kita membawa perahu kita ke kita ke sana kita ke desa ini, kita ke desa ini. Dan itu panas sekali. Dan itu butuh-butuh memang tenaga yang sangat ekstra untuk sana. Dan anak-anak di sana mereka tuh sangat baik, sangat mengerti sebenarnya. Ada yang bahkan pintar, ada yang hmm. bahkan ingin bercita-cita menjadi dokter hmm. dan uh, ingin menjadi polisi, menjadi ini, menjadi itu. Banyak cita-cita mereka yang mereka ingin capai. Terus aku bilang, kalau ingin menjadi polisi giginya harus bersih dan hmm. mereka giginya harus rapi dan tidak bolong, tidak patah, tidak. Jadi harus mulai sikat gigi dari sekarang. Kalian harus bisa bisa um, bisa me, me, apa, membekali diri kalian tentang tentang kebersihan gigi, kebersihan semuanya. Aku ajakin mereka ajarin mereka satu lagi makan sayur dan membaca, um, membaca, um, menghitung hmm. untuk yang yang kelas 1 SD bahkan mereka kelas 5 ada yang belum bisa baca. Sebenarnya apa sih kepuasan daripada dari Yan untuk uh, melakukan uh, pelayanan sosial seperti itu kepada saudara-saudara uh, kita yang ada di wilayah Papua? Kepuasan apa ya? Senang aja kak lihat melihat, senang sekali lihat mereka senang gitu. Karena, Karena kan uh, sekarang ini jarang ya kalau orang enggak. sudah uh, mungkin uh, sudah uh, berprofesi sudah, sudah sebagai art mereka oh. mungkin waktunya juga sudah sedikit. Uh, tapi Yan masih mau gitu loh untuk uh, memperhatikan saudara-saudara kita yang ada di wilayah Papua. Papua jauh loh. <laughs> Berapa jam ya, itu, itu penuh jaraknya? Jakarta ya. Naik pesawat dua kali. Iya. Dua bandara berhenti di dua bandara. Hmm. sana. Oh dia dua bandara. Dan naik lagi perahu. Sampai apa perasaan Yan ketika ketika Ian bisa uh, melakukan satu hal berbagi kepada saudara-saudara yang ada di Papua? Perasaannya pasti bahagia banget, senang banget. Aku merasa kalau dengan cara berbagi hmm. cinta kita itu nyata kepada semua orang itu. Betul. Jadi semisal, uh, kepuasan pribadinya tuh. Itu dia, Kak. jadi kita tuh punya kayak kesenangan yang kayak kayak lega gitu lihat mereka kayak. Jadi sekalian juga kita uh, refreshing, kita kita masing-masing punya cara berbeda ya untuk memandang suatu refreshing itu ya. Hmm. Jadi uh, mungkin aku bisa aku bisa punya jalan-jalan ke sini, aku bisa melihat gini. Mumpung ada rezeki dari Tuhan, gimana? rezeki itu uh, bisa kita salurkan dan menjadi berkat untuk kita nanti juga. Kalau Tuhan bilang kita berbagi dengan orang maka berkat itu akan kembali ke kita. Wow, luar biasa. Hati yang sangat mulia. <tuh> <Mem> <tuh> ini adalah salah satu contoh uh, buat teman-teman uh, semua yang lagi nonton <tuh> dan juga buat pemerintah tentunya. <tuh> Karena ini adalah salah satu contoh ketika mereka mempunyai profesi sebagai uh, orang yang dikenal oleh banyak orang. Mereka memakai kesempatan itu untuk bagaimana bisa memperhatikan saudara-saudara uh, mereka. Terutama yang memang berasal dari Papua ya? Uh, ya. Yeah. Orang tua dari aslinya dari Papua ya? Oh no, no. Uh, kalau orang tua bukan asli Papua. Um, tugasnya di Papua. Oh tugasnya tapi, di Papua. Um, tugasnya di Papua but not asli Papua okay. cuman udah merasa kalau kita orang yang dari sana gitu betul jadi ya uh, dengan cara mem memakai kesempatan sebagai uh, orang yang dikenal uh, bisa berbagi dengan saudara-saudara yang ada di wilayah okay. Papua be aku tidak membuat itu menjadi konten hmm. sayangnya seperti itu jadi uh, setiap kali aku bersosialisasi atau Berbagi, berbagi itu tidak pernah menjadi sebuah konten atau tidak pernah menjadi mungkin konten uh, mungkin share di story aja hmm. tapi tidak menjadi sebuah video konten untuk mengajak ayo berbagi ayo begini tidak hmm. no. hmm. tapi itu tidak menjadi konten cuman hanya sebatas itu masih ada di galeri cuman cuman di begitu begitu aja nggak disimpan gitu aja menjadi kenangan gitu kalau untuk kayak buat konten dan bilang mengajak orang-orang uh, untuk berbagi untuk uh, lebih lagi mendekatkan hmm. hati untuk share apa yang kita punya ke orang-orang no itu tidak itu belum uh, itu aku tidak pernah berba berbagi konten tentang itu bahkan itu selalu aku keep di galeri aku hmm. dan aku gak pernah share di feed Instagram di tiktok di lainnya luar biasa, jadi ini adalah salah satu contoh mungkin uh, buat teman-teman yang lain juga bisa uh, merasa terpanggil untuk uh, membantu teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di wilayah Indonesia yang juga yes. masih sangat membutuhkan uh, bantuan dan perhatian dari kita semua. Apalagi kalau uh, ini adalah salah satu bentuk ungkapan syukur rasa rasa merasa diberkat merasa diberkati oleh Tuhan dengan banyaknya rezeki, oke okay? benar nggak Ian? Bener banget. Jadi gini kak, aku punya satu statement gini. Um, uh, jika kita uh, apa namanya, jika kita takut untuk memberikan jika kita takut berbagi, maka rezeki kita juga takut untuk masuk ke kita. Hmm. Jadi jangan pernah takut kayak begini. Misalnya berbagi jika kamu punya kelebihan, kamu punya rezeki lebih, kamu punya kamu punya sesuatu yang bisa kamu bagi untuk orang lain. Jangan pernah jangan pernah takut karena itu akan kembali bahkan kembalinya berkali-kali lipat. Amin, benar banget. Ian, kalau aku lihat itu di Instagramnya Yan itu Yan sering banget uh, waktunya lebih banyak bersama, bersama ibu, mama. Manggilnya yes. mama ya. Nah, iya, mama. Um, apa arti mama buat Yan? Oh, segalanya. nah hmm? Karena dialah yang ya yang fight dari kita masih dia berusaha kita dari kita, maksudnya dia yang fight dari kita lahir dan dia bagaimana yang mengerti kita dari ini anak tuh kayak apa ini dia begini hmm. dia begini dia yang tahu segalanya. So apa yang kita punya kalau tidak ada di apa yang kita punya saat ini jika tidak ada dia itu tidak berarti apa apa. Jadi uh, untuk teman-teman if you watching this right now. Dengarkan, ini cintailah ibu kalian, baik-baik cintailah mereka, cintailah cintailah bagaimana dia saat ini, siapa dia, agar kalian tuh bisa mencapai umur yang panjang. Amin. Kira-kira <laughs> uh, masih ada nggak cita-citayan yang... yang uh, yang uh, masih ingin yang capai, masih banyak banget. Jangan pernah kalian berhenti bermimpi. Hmm. Masih banyak banget cita-cita uh, yang ingin aku capai. Masih banyak. Um, eh kalau dihitung gak bisa dihitung. Jadi <laughs> apa yang kita capai sekarang itu jangan pernah puas. Kalau masih bisa 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 lakukan itu, lakukan 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 lakukan. Hmm. Selagi kamu masih bisa bernapas di dunia ini lakukan apa yang ingin kamu lakukan untuk mencapai mimpimu. Asik Jadi aku harapan uh, harapan aku dan cita-citaku masih banyak. Masih banyak. Masih banyak. Masih banyak yang ingin dicapai. Masih banyak, masih banyak. Aku baru 23 tahun dan aku ingin masih banyak mencapai. perjalanannya ya. Masih banyak perjalanan. <laughs> Setidaknya aku ingin hidup sampai seribu tahun. <laughs> dalam dalam waktu uh, waktu uh, dekat ini apakah ada rencana untuk mengeluarkan single lagi atau sangat itu udah pasti itu adalah itu adalah apa ya cita-cita yang harus harus dan terus 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 <laughs> jadi untuk single harus pasti masih Tetap berkarya uh, ya. Aku lagi baru, uh, ya, aku lagi uh, menciptakan beberapa lagu. Hmm. Kemarin aku juga udah sedikit-sedikit menulis lirik beberapa lirik dan uh, lagu itu udah mau jadi. Tuh. gak sabar nih tunggu uh, lagu berikutnya gak dari sabar. Ian nih. sabar. Oke. Okay. Thank you. <laughs> terima, Thank kasih you so Kak Rusdi, terima kasih buat Karusdi, terima kasih buat Kanuno yang ada di sana. Semoga semuanya sehat-sehat, sukses terus. <laughs> Oke, okay, yan. Terima kasih banyak buat waktunya. See sudah mau, Dubai. sudah mau bergabung di Rare Talk dan juga banyak sharing kepada teman-teman yang ada di Rare Talk. Semoga sehat terus, yan. Sukses, kita Semoga tunggu. Juga sehat buat kita. Semoga sehat juga buat karya dan semuanya di sana. Amin. Kita tunggu uh, single terbaru dari Yan lagi. Oke? Okay? Thank you. Oke, okay, Yan. Thank you so much. Oke, okay, guys. Thank you so much for watching. See you next episode. Love you, guys.